Timnas Argentina saat ini sedang menghadapi tantangan besar jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama dengan badai cedera yang menimpa beberapa pemain kunci. Lionel Scaloni harus memutar otak untuk menyesuaikan skuadnya, karena para pemain seperti Paulo Dybala, Nicolas Gonzalez, hingga Marcos Acuña telah dipastikan menepi. Yang teraktual, Lionel Scaloni kehilangan satu pemainnya lagi, yakni Alejandro Garnacho. Menurut ESPN, Garna mengalami nyeri di lutut kirinya sehingga pemain 20 tahun itu tak disertakan Scaloni. Menariknya, salah satu penggemar Garnacho yang akan sedih melihatnya absen bersama Argentina adalah Cristiano Ronaldo Junior. Ia terlihat sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya sembari mengenakan jersey milik Garna. Sementara itu, pelatih Argentina Lionel Scaloni tentu harus menyeimbangkan skuadnya dengan beberapa pemain yang absen lantaran cedera. Lalu, bagaimana siasat Scaloni mengatasi skuad Argentina yang dihantam badai cedera? Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya football lovers subscribe terlebih dulu agar tak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Amigos de la pista, vamos a bailar. Kita awali terlebih dahulu dengan beberapa kabar baiknya. Argentina pada dasarnya berada di jalur yang tepat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mengingat mereka masih bercokol di puncak klasemen sementara. Sang kapten Lionel Messi sendiri saat ini telah kembali bergabung dalam pemusatan latihan di Miami bersama rekan-rekannya di tim nasional untuk memulai babak kualifikasi. Sementara itu, Jerman Pazzella yang sebelumnya dilaporkan akan absen membela tim nasional, kini telah melakukan perjalanan menuju Miami. Cedera sang bek adalah patah tulang mikro pada tulang dekat telinga, sehingga ini tak terlalu serius. Namun yang perlu diketahui adalah apakah ia akan dimainkan Scaloni dalam dua laga penting nanti atau tidak. Terlihat juga para penggawa Atletico Madrid yang dipanggil ke tim nasional seperti Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Julian Alvarez, dan Juan Musso telah berlatih bersama tim. Demi mengakali skuadnya yang dihantam cedera, Scaloni akan menerapkan strategi yang fleksibel. Ia disebut bakal menggunakan skema 4-3-3 atau 4-4-2 yang lebih defensif, namun tergantung pada kondisi fisik para pemain yang tersedia. Strategi ini nantinya bisa memberikan kestabilan di lini tengah dan memungkinkan mereka untuk mempertahankan kedalaman, tapi juga terlihat fleksibel ketika menyerang. Selain segi formasi, Scaloni telah memanggil para tenaga muda seperti Nico Paz, Facundo Buonanotte, hingga Julio Soler. Buonanotte yang bermain untuk Leicester City tengah menunjukkan potensi luar biasa sebagai pemain serba bisa. Ia tampil apik baik ketika diplot sebagai gelandang serang ataupun winger kanan sekalipun. Sang wonderkid juga memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang berbahaya di lini depan. Sementara itu, untuk Julio Soler yang bermain sebagai bek kiri, dikenal karena kemampuannya dalam bertahan dan menyerang yang kuat. Kehadirannya menawarkan opsi taktis yang lebih beragam untuk Scaloni, terutama dalam memanfaatkan kemampuan Soler dalam duel 1-1. Terlebih lagi, ia juga unggul dalam melakukan tusukan-tusukan dari sisi kiri. Tak hanya itu, kehadiran sosok Nico Paz akan membawa potensi besar untuk meningkatkan permainan di lini tengah Argentina. Pemain muda ini dikenal karena visi bermainnya yang luar biasa, serta kemampuannya dalam menciptakan peluang di laga-laga krusial. Kehadiran Nico memberikan kedalaman tambahan di sektor tengah, terutama ketika Argentina menghadapi lawan yang mungkin lebih defensif. Ia disiapkan Scaloni untuk bergantian dengan McAllister, mengingat pemain Liverpool ini sempat mengalami masalah cedera di pangkal pahanya. Alhasil, pemain-pemain muda ini bukan hanya sebagai pengganti saja, melainkan juga diharapkan mampu memberi energi baru di dalam tim. Scaloni juga memanfaatkan para pemain yang mampu bermain di berbagai posisi. Mulai dari Ezequiel Palacios, Valentin Carboni, Nico Paz, Facundo Buonanotte, hingga Thiago Almada. Keberadaan para pemain serba bisa seperti ini memungkinkan Scaloni untuk mengatasi situasi darurat dengan cekatan dan mempertahankan struktur permainan agar tetap solid. Selain menambah kedalaman skuad, para pemain muda ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk memastikan transisi yang mulus dari generasi lama ke generasi baru.
Para penggemar Argentina tentu memiliki harapan tinggi terhadap Scaloni, terutama setelah kesuksesan di Copa America dan Piala Dunia. Namun dengan cedera yang melanda, banyak yang mempertanyakan apakah Argentina bisa mempertahankan momentum atau tidak. Mengingat di laga sebelumnya kontra Kolombia mereka begitu kesulitan hingga berujung kekalahan. Namun beberapa fans yakin bahwa Scaloni mampu mengatasi tantangan tersebut, sementara yang lain cukup skeptis terhadap situasi tim saat ini. Amigos en la pista, vamos a bailar. Argentina kini juga masih diperkuat sang mega bintang Lionel Messi. Selain kehadirannya di dalam skuad yang begitu krusial, motivasi-motivasi yang dilontarkan La Pulga seolah juga menjadi energi lain yang merasuki tim. Di usianya yang telah menginjak 37 tahun, dan kembali menjadi juara bersama Inter Miami. Namun Messi telah sampai di titik di mana ia telah menyelesaikan semua pencapaiannya, baik bersama klub maupun negaranya. Ia tak lagi bermain untuk trofi atau kejayaan, melainkan dorongan hasrat dan kecintaannya pada sepak bola. Namun di sisa-sisa penghujung karir sang mega bintang, ia masih ingin menutup lembaran bukunya dengan luar biasa. Jadi, manfaatkan waktu yang ada untuk menyaksikan sang pemain terbaik sepanjang masa sampai di titik terakhir. Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.